Hai, what's up guys? Back with me Kenny Rao. Jadi sore ini cukup cerah. Saya ingin latihan proteksi. Memang kalau hari Jumat dan Sabtu untuk anjing-anjing pribadi saya bermain di proteksi. Hari ini, sore ini saya akan bermain dengan Arsa. Jadi Arsa ini sebenarnya memang sudah ada basicnya dari Czech. Saya sudah lihat beberapa videonya. Tapi however saya harus tetap mengulang, mematangkan lagi karena usia dia juga masih muda, sekitar 15 atau 16 bulan kalau nggak salah. Jadi saya akan main sama dia dengan sleeve pendek ini. Saya akan coba melihat dan mendengarkan reaksi gonggongannya seperti apa, suara gonggongannya seperti apa. Lalu saya akan coba memberikan sleeve ini. Saya bermain sedikit. Saya ingin tahu power gripnya itu sekencang apa, lalu ada menarik atau tidak, tenang atau tidak, lalu outnya bagaimana. Nah, saya belum pernah coba dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini, belum pernah main proteksi sama dia, hanya obedient. Jadi sore ini saya ingin coba mengenali dulu karakter dan temperamen dia saat bermain proteksi. Saya Kenny Rao, tetap bersama saya. Gripnya cukup bagus, full, dan powernya juga lumayan untuk anjing usia 15 bulan. Jadi teman-teman yang ingin belajar tahu bagaimana saya memulai pelatihan proteksi, ini salah satunya dasar yang saya ajarkan kepada anjing. Setelah menggigit dia harus duduk dan tenang seperti ini, lalu saya main lagi. Saya minta dia duduk lagi. Di sini saya membiarkan dia bernapas dengan hidung, lalu saya tiarapkan. Ini fungsinya adalah mengajari dia untuk lebih tenang, gripnya tetap dipertahankan, sekaligus mengajari dia out, out, out. Kalau dia mencoba untuk menggigit kembali, saya koreksi. Jadi anjing harus clear untuk melepaskan gigitan. Setelah itu saya akan kembali bermain lagi. Terjadi hal seperti ini, maka saya diharapkan dia lalu out lagi. Kelihatannya anjing ini memang gonggongnya belum sestabil Aira. Saya nggak tahu, mungkin di pelatihan sebelumnya kurang matang. Jadi saya sudah tahu problemnya apa, nanti kan akan saya solving satu-satu. Jadi hari ini saya cuma mau lihat permainannya seperti apa. Thank you.
Check. Kalau Aira biasanya kalau saya lepas tangan saya dia akan langsung shake. Tapi kita lihat anjing ini ada shake atau enggak kalau saya lepas. Ya. Sedikit ya. Porak. Porak. Ya. Untuk pendasaran anjing ini cukup bagus, timing gigitannya, gripnya natural. Mempertahankannya juga natural sih, sedikit kurang full, saya akan perbaiki dulu ya. Jadi sebenarnya masih banyak PR juga ya kelihatannya, tapi nggak masalah, ini anjing masih muda sekali. Saya akan coba out apakah dia sudah paham dari posisi ini. Out. Nice. Out. 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 Oke, jadi masih banyak PR yang harus saya kerjakan sama dia. Ada beberapa hal seperti tadi, misalkan ketika dia out lalu saya berikan gigitan lagi, gigitannya sedikit miring ke kanan dan ini kurang bagus buat saya ya. Nanti kita akan perbaiki, jadi at least saya tahu satu persatu kekurangan dari anjing ini apa diproteksi. Tapi untuk natural aggression dia so far oke, okay. Jadi tidak menjadi PR yang berat atau sulit buat saya untuk memperbaiki satu hal satu hal. Obedience-nya tentu harus saya lebih matangkan lagi di proteksi. Jadi untuk gonggongan, untuk bite, untuk out, full grip, palm grip dan tiarap out so far oke, okay, tapi memang tetap harus banyak yang saya perbaiki jika memang ingin berkarir dengan nilai yang bagus dengan anjing ini. Sekarang saya akan coba untuk tes escape-nya dia, lalu saya akan coba tes re-attack-nya dia, dan terakhir saya akan coba long bite-nya dia. Jadi dari sore ini untuk sesi pendek ini bisa menjadikan suatu evaluasi buat saya. Besok-besok saya harus latihannya yang mana dulu dan apa dulu. Oke, kita lihat. Kita akan coba sekali lagi ya. Escape-nya, impact-nya cukup bagus ya, tapi buat saya masih ada kekurangan, nanti akan saya tingkatkan lagi speed dan impact-nya. Tapi untuk pertama kali ketemu saya bermain di sini masih cukup oke. Ya memang masih jauh lah di bawah Aira sudah 3 tahun mau salah, ini kan baru 15 bulan. Oke, sekarang saya akan terakhir, saya akan coba long bite-nya, saya mau lihat dia punya speed, saya mau lihat dia punya impact, hasil kita.
Oke, teman-teman, jadi cukup bagus. Jadi impact speednya ada. Impactnya buat saya belum terlalu apa? Power ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan ulang lagi satu persatu problemnya di mana, kita mantapkan materinya ya. Tapi so far saya cukup puas, gripnya oke ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar bagaimana saya memulai proteksi, atau teman-teman yang ingin memulai latihan proteksi khususnya di IGP ini, silakan klik link di atas ini, sudah saya buatkan videonya. Saya Kenny Rao, tetap berlatih, tetap semangat, maju terus, Dogspot Indonesia.